person that answer you with kind words and best wishes. And you are wishing her the death and also telling her to go to hell. I really don't understand why you did that. Shame on you, Nikita. At that point was for me the breaking point to divorce you. Before I didn't divorce you, it was a break, but not a breakup. Di sisi lain, nama Loli selaku putri sulung Nikita Mirzani justru seketika muncul di tengah huru hara yang belum juga menemukan titik terang itu. Ya, kabarnya Loli yang sedang menempuh pendidikan di London itu mendadak mengubah nama belakangnya menjadi Dedola hingga memutuskan untuk berhenti mengikuti Instagram sang ibunda, seolah memancing munculnya konflik baru antara Nikita dan Loli. Suddenly I got a call from Loli. Apparently, her mother put a lot of pressure on her. She told her to trash talk me on Instagram and even prepared a text full of lies for her to post. Loli didn't want to post this text and they started fighting. Nikita told her that she would stop paying for her school and that she can't return to Jakarta because she is dead to her. And I will take care of her. I will adopt her and I will pay for her school. Even though Nikita said Loli doesn't have a home in Jakarta, she has a home here in Germany. Me and my family are more than happy to welcome her here whenever she likes. Entah apa yang terjadi sebenarnya antara Nikita dan Loli. Sebelum kisruh ini, Nikita dan Loli begitu dekat layaknya ibu dan anak perempuan yang saling mendukung satu sama lain. Namun sebagai seorang ibu, Nikita Mirzani punya cara sendiri dalam mendidik dan mengurus buah hatinya, termasuk memberikan perlakuan dan batasan pada anak-anaknya ketika menghadapi dunia di luar sana. Mengingat Nikita pun memiliki perjalanan hidup yang keras dan pahit, terutama dalam bab rumah tangga yang tak ingin anak-anak terkena imbasnya, mungkinkah perlakuan keras yang dilakukan Nikita pada sang anak adalah bentuk kepedulian seorang ibu pada sang buah hatinya? Rumah tangga pasti ada masalah. Gak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja, ya kan? Pasti kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada gitu. Putri Nikita Mirzani, Laura Mezzani Mawardi, tiba-tiba saja memberi kejutan kepada warga sosial media bahwa ia muncul dengan nama dan akun media sosial yang berbeda. Awalnya, dalam bio media sosialnya, nama lengkap Loli adalah Laura Mezzani Mawardi. Namun kini berganti menjadi Laura Berenguel Dedola. Dedola adalah nama mantan ayah tirinya, yakni Antonio Dedola. Tidak hanya itu, username kakak Aska dan Arkana itu berganti pula menjadi singkatan dari nama lengkapnya tersebut. Entah apa yang merasuki diri Loli, namun video berdurasi panjang yang diunggah Antonio kemarin seolah menjawab tanda tanya mengapa Loli menghapus segala postingan terdahulunya dan menyisakan kolase sebuah foto miliknya di sebuah tempat. Dalam video tersebut, Loli mengungkapkan jika ia sangat berterima kasih dengan segala bantuan yang diberikan oleh ayah sambungnya tersebut. Dalam video tersebut, secara tegas, perempuan yang tengah bersekolah di London itu merasa memiliki ayah sesungguhnya dari sosok Antonio. To me, he feels like my father because like he's always like be there for me. He always organize things for me, like even school. Dia anterin aku sekolah, dia bawa aku ke England. Pokoknya dia yang urusin semua hidup aku pas aku di sini dan di Indonesia juga sama adik-adik aku juga kayak literally he's a really good father and like I don't know. Like, I feel like I have a father right now, so like, I'm really close to him. Meski perjalanannya untuk menutup ilmu di luar negeri masih dibiayai oleh Nikita Mirzani, dari lubuk hatinya yang terdalam, Loli mengaku sangat terbantu dengan kehadiran Antonio. Pria yang sempat bekerja sebagai polis itu selalu memperhatikan dan mengurus dirinya saat tiba di London, Inggris. And if it wasn't for Tony, I wouldn't be here. Karena dia yang tadi aku bilang, dia bawa aku sini dan dia yang organizing semuanya di sini. Dia beliin aku ini, bla bla bla. Tapi emang itu pakai uang mama aku. Tapi dia yang beliin buat aku dan dia yang organizing buat aku semuanya di sini. Lebih dari itu, sosok Antonio Dedola yang telah hadir selama kurang lebih satu tahun di kehidupan keluarga Nikita Mirzani membawa dampak baik untuk Loli dan kedua adik laki-lakinya. Loli mengaku jika ia bisa bercerita secara terbuka tanpa harus ada yang ditutupi kepada Tony.
karena kayak aku tuh emang sedekat itu sama Antonio. Jadi kalau misalnya ada apa-apa pasti dia bilang ke aku, dan aku juga kalau ada apa-apa pasti bilang ke dia. Karena kayak bener-bener kita kayak sedekat itu, kayak best friend gitu loh, ngerti gak sih? Walaupun dia ayah sambung aku, tapi kayak aku deket aja gitu sama dia. I think it's just because like he's being very open-minded and he's like being like a good father, and like I already trust him as my real father. Ngerti gak sih maksud aku? Jadi kayak semuanya aku kasih tau dia, dan dia juga semuanya kasih tau aku. Sejalan dengan perasaan Loli yang menganggap Antonio sudah seperti ayah biologis untuknya, Antonio memantapkan hati untuk mengadopsi Loli. Keseriusannya ini diwujudkan dengan janji bahwa ia akan membiayai sekolah Loli selama berada di Inggris. Loli is my daughter, and I would take care of her. I will adopt her, and I will pay for her school. Even though Nikita said Loli doesn't have a home in Jakarta, she has a home here in Germany. Me and my family are more than happy to welcome her here whenever she likes.